Jadi karena faktor cuaca di Jogja yang setiap hari hujan, terutama pada saat saya membuat video ini, kondisi di Jogja saat ini setiap hari hujan. Maka dari itu, video baru di awal 2024 ini saya buat di kamar kos dulu. Untuk video cross dressing outnya menunggu cuaca agak reda dulu. Daripada nanti kehujanan pas outing, mendingan ya di kamar aja dulu. Pada kesempatan kali ini saya membuat video makeup. Video ini bukanlah tutorial, melainkan hanya untuk sharing dan hiburan aja. Dan mohon maaf, ini backgroundnya sangat berantakan sekali karena belum sempat menata kamar. Jadinya ya pemandangannya seperti ini. Dari hobi cross-dressing, yang paling saya suka itu proses makeupnya. Mulai dari memakai foundation, bedak, pensil alis, eyeshadow, eyeliner, mascara, blush on, hingga ke puncak acara yaitu lipstick. Yang paling saya sukai yaitu lipstick, terutama yang warnanya sangat minor sekali. Jadi dari hobi cross-dressing ini yang paling saya sukai makeup dan proses makeupnya. Kalau untuk baju buat saya itu hanya sarana pelengkap saja, karena ya masa pakai makeup pakai lipstick tapi bajunya pakai baju cowok, ya biar kelihatan pas pakai baju cewek. Saya biasanya memanfaatkan waktu luang saya untuk makeupan. Saya makeupan bukan karena pengen terlihat cantik, tetapi lebih ke ini, menyenangkan diri saya sendiri dengan apa yang saya suka, yaitu makeup. Biarpun saya suka dengan makeup, tetapi itu hanya sebatas hobi aja. Bukan karena saya pengen jadi cewek, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menjadi cewek atau berganti kelamin. Memang saya suka makeup itu dari kecil. Dari bahkan saya masih kecil banget. Tetapi seiring berjalannya waktu itu tetap menjadi hobi. Menjadi hobi yang saya manfaatkan untuk mengisi waktu luang saya. Untuk sekedar menyenangkan diri sendiri dan menghibur diri. Saya makeupan biasanya cuma di kamar. Cuma pakai makeup aja, nggak pakai baju cewek. Baju cewek pakai, tetapi kalau pas apa ya? Ya mungkin pengen outing sambil mempersiapkan nanti penampilannya gimana, makeupnya gimana gitu, atau sekedar mencoba baju cewek atau mencari penampilan yang pas lah untuk nantinya outing. Biarpun cross dressing, hobi cross dressing atau bahasa gampangnya hobi dandan cewek lah ya, biarpun ini cuman sekedar hobi, tetapi ya kadang-kadang saya pengen mencoba jalan-jalan dengan penampilan seperti cewek. Itu saya lakukan karena saya pengen memuaskan diri saya sendiri dengan hobi yang saya sukai. Karena kalau makeupan terus dipakai buat jalan-jalan atau dalam bahasa crossdresser namanya outing atau crossdressing out, chatting out, itu lebih menyenangkan dibandingkan crossdressing di kamar. Lebih menyenangkan dan lebih memuaskan. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa apa ya namanya, mencoba penampilan seperti cewek di tempat umum, memakai baju cewek, memakai makeup, dan di tempat umum atau di luar kita bisa jalan-jalan. Ya kalau di kamar cuman sekedar duduk-duduk terus ya bersantai. Lebih enak buat saya loh ya, lebih enak kalau dipakai buat jalan-jalan. Tetapi biarpun ceritanya seperti itu, buat saya hobi crossdressing atau hobi berpenampilan seperti cewek ini tetap hanyalah sebatas hobi. Kalaupun saya jalan-jalan dengan penampilan seperti cewek, itu cara saya untuk menyenangkan diri saya sendiri, menyenangkan diri sendiri dan menghibur diri dengan berpenampilan seperti cewek untuk jalan-jalan. Tetapi tetap hanya sebatas hobi aja.
Itulah salah satu perbedaan antara waria dan crossdresser. Kalau untuk crossdresser, berpenampilan seperti cewek itu tujuannya yang pertama karena hobi. Yang kedua karena untuk menghibur dan menyenangkan diri sendiri. Jadi bukan karena pengen jadi cewek. Tetapi tujuan berpenampilan seperti cewek itu adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Makeupnya sudah selesai, tibalah saatnya untuk ganti baju. Di sini saya akan memakai kemeja biru lengan panjang, yang dimana ini baju favorit saya. Di video ini saya memakai dua mode, mode rambutan atau mode tidak berhijab lah. Yang pertama dengan bawahan rok pendek, dan mode hijab yang kedua dengan bawahan rok rajut warna abu-abu. Dan yang pertama ini yang mode rambutan dulu atau mode tidak berhijab.
Ini mode yang kedua, mode hijab. Saya menyukai dua mode, yang pertama mode hijab dan yang kedua mode rambutan atau tidak berhijab. Dan di tahun 2023 kemarin, saya cross dressing out-nya memakai dua mode. Mode hijab di awal dan akhir, kemudian di pertengahan tahun saya memakai mode tidak berhijab atau mode rambutan atau memakai rambut asli. Terus untuk bajunya, saya lebih suka baju yang serba panjang. Untuk atasan lebih suka yang lengan panjang dibandingkan lengan cewek, apalagi mode seksi. Saya menghindari outing atau cross dressing out dengan mode seksi karena itu berpotensi ketahuan. Sebenarnya nggak masalah sih, tetapi biar cross dressing out sayanya tetap merasa nyaman, saya lebih memilih untuk memakai baju yang berlengan panjang karena kalau dilihat secara sekilas tidak tampak kalau sebenarnya saya cowok. Kalau memakai mode seksi langsung ketahuan. Kalau outing dengan mode hijab saya sudah terbiasa, tetapi kalau dengan mode tidak berhijab dengan rambut asli saya baru memulainya dan baru mengumpulkan keberanian. Sampailah kita pada penghujung durasi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih buat
semuanya yang telah mengikuti channel saya. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel saya dan mengikuti channel saya dari dulu hingga sekarang. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.